Selamat pagi Sobat Humas, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Ning Poluan, masih dalam acara Info Presisi. Sobat Humas, masih ingat? Setiap lebaran kita pasti bertemu dengan satu kaleng biskuit yang di dalamnya setiap kali kita buka isinya rengginang. Kaleng biskuit tersebut terdapat foto anggota keluarga yang berjumlah 3 orang. Nah, sampai sekarang saya pun masih bertanya-tanya, kenapa sih jumlahnya hanya 3? Kemana bapaknya? Nah, ternyata bapaknya ini baru ditemukan. Dan ini alasannya kenapa bapaknya tidak ikut dalam foto tersebut. Mari kita simak dalam ulasan video berikut ini. 9 Mei 10 Mei 9 Mei 10 Mei, Dek 9 Mei, Kak 10 Mei. Cukup! Jangan bertengkar. Apa yang kalian ributkan? Papa jadi mudik kan, Ma? Papamu gak bisa mudik, Nak. Tapi, Ma, sudah 2 tahun ini Papa tidak mudik, Ma. Sudah cukup. Kamu mau Papamu mudik? Dan kamu juga mau jutaan orang Indonesia juga mudik? Kalian tahu, di India, gara-gara perayaan agama, setiap harinya ratusan ribu orang terkena COVID-19. Celakanya, setiap harinya ribuan orang meninggal dunia karena COVID-19. Kalian mau itu terjadi di Indonesia? Hah? Lalu, Ma, bagaimana cara kita untuk maaf-maafan dengan Papa, Ma? Kan bisa video call, Nak. THR kita bagaimana, Ma? Bisa transfer. Kita doakan saja biar Papa dan seluruh warga Indonesia tetap tegar dalam menghadapi COVID-19, Nak. Ayo tunda mudik untuk keselamatan bangsa Indonesia. Terjawab sudah. Kemana sang ayah sehingga selama ini mereka hanya foto bertiga? Misteri terungkap, misi selesai. Sekarang ada juga warga yang memiliki cara sakti untuk bisa mudik. Sampai menggunakan jambi-jambi mantra. Adigung, adigung, adigung. Seperti apa mantranya yang dibaca dan seperti apa hasilnya? Mari kita simak dalam video berikut. Nah, syarat sudah komplit, tinggal ritualnya saja. Mit komat kamit, iki mantra sing mari jerit. Nek liwat kudu pamit, nek mudik aja sampai diapit. Masio dalanan dicepit, nanging aku tetep kudu iso nyalit. Bul gimbal gimbul, muga iso kanggone padul. Jopo mantra tetep kabul, masih ono sing gondal gandul. Kosoklah aku, maka akan kukabulkan permintaanmu. Ente mau apa ente? Loh, kok, no. Om Jinnya kemana? Ampun, Pak. Lagian mau apa kau, wahai manusia? Ente kagak pernah ngaji ya? Maksudnya, Pak? Di bulan suci Ramadan ini, semua jin dan syaiton dibelenggu. Tapi, Bapak kok ada di dunia Om Jin? Jangan salah, ente. Selain ane tugas di dunia manusia, ane juga tugas di dunia gaib. Masya Allah! Masya Allah! Ente maunya apa sih? Kenapa ente masih hubung-hubungin ana? Ana kan sudah bilang sama ente, selama bulan Ramadan dan pandemi ini, ana hanya melayani secara daring. Saya pengen mudik, Jin. Saya pengen tidak ada penyekatan. Masya Allah, mustahil. Ente kira, ente saja yang pengen mudik, ana juga pengen mudik. Huh? Lagian semenjak pandemi, pemerintah kan sudah melarang masyarakat untuk mudik. Karena pandemi COVID-19 masih bergentayangan. Jangan sampai ente pulang membawa virus ke kampung halaman.
berbahaya tahu. Udah, ana mau balik. Panas lama-lama di sini. Dasar ente bahlul. Piye, Ijek pengen mudik. Mas ora pak, pak. Ampun, ampun. Wah, ternyata mantranya sudah tidak menjarab lagi. Jinnya dibelenggu di bulan Ramadan. Jadi, lebih baik tidak mudik, tetap di rumah aja. Ini ada pesan dari artis untuk Sobat Humas semua. Kalau artis saja tidak mudik, kenapa kita harus tetap ngeyel mudik dong? Lebih baik kita stay di rumah. Berikut kita simak pesan dari artis. Sebaiknya diurungkan dulu niatnya, karena kita kan masih mau memutus rantai penyebaran virus corona. Silaturahminya tetap dijaga, tapi bukan dengan cara mudik. Kan kita nggak tahu kalau misalkan datang ke kampung, keadaan kita lagi kayak gimana. Nanti kasihan saudara-saudara kita yang di kampung. Jadi ya udah, mudah-mudahan masih bisa diurungkan niatnya untuk mudik ya. Semoga ibadah puasanya juga lancar. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Aku mohon saudara-saudaraku sekalian untuk sementara ini jangan pulang kampung dulu. Saat ini pejuang-pejuang medis, dokter, perawat, pemerintah, seluruh masyarakat Indonesia sedang berjuang untuk bisa menahan supaya tidak lebih banyak lagi orang Indonesia, masyarakat Indonesia yang terkena infeksi COVID-19. Kita putus rantai penyebarannya dengan cara tahan diri kita, jangan mudik dulu. Stay at home. Lakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah agar kita dapat bersama-sama memutus mata rantai dari virus corona. Usahakan yuk, kita jangan mudik dulu. Kita putus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Jadi badan kita tidak membawa virus tersebut untuk ditularkan ke saudara-saudara kita di kampung. Kita jaga kebersihan, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak untuk sementara. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Stay at home, itu bahasa Jawa. Bahasa Inggrisnya, di rumah saja. Kita lawan virus corona, pasti bisa. Sama lur-dulur kabeh, yuk adek mudik, yuk mulih, yuk mulih yuk. Mas Riyo, yuk mulih. Wong saiki saya di Jakarta aja, belum lebaran gak berani keluar kok. Ya tetap di rumah saja. Apa tujuannya? Kepingin selamat dan menyelamatkan orang lain. Ojo nekat. Sakno tanggane rek. Lah ngono lah. Makanya walaupun lebaran masih royo wis ta. Ono main. Jemet-jemet rek. Golek selamat, selamat awak dhewe, selamat lingkungane lan selamat seluruh Indonesia. Terima kasih masih menyimak video ini. Nantikan sketsa video kita berikutnya. Tetap bersama saya Ning Polwan dalam acara Info Presisi. Sampai jumpa.